Assalamualaikum dan hai kepada semua teman-teman, walau di mana juga Anda berada, di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Thailand. Terima kasih kerana telah berkunjung ke channelku. Sebelum kita lanjut, jangan lupa paket komplitnya ya. Di subscribe, di like, di komen dan di share. Okay, hari ini kita ada satu misi. Misi mencari raja segala buah yang paling sedap. Kabarnya ada di SS2 Petaling Jaya. So sekarang kita baru meninggalkan rumah, baru saja bergerak. So kita akan sampai sekejap lagi dalam masa 1 jam insyaAllah. Okay, baiklah, kita dah sampai ke SS2 untuk menikmati buah durian yang telah saya janjikan tadi. So inilah dia, kita boleh tengok durian man. So kat sini bau dia sangat menyedarkan. Kita ngecek dulu apa yang sedap. Okay. Durian man. Check it out, sekejap lagi. Kita tengah memilih beberapa variety. Kita ambil XO, kita ambil Blackthorn, kita ambil 24. Lagi apa tak tahu, ada banyak. Tekah. Ni abang ni tengok. Hello. Abang ni dah terer dah kupas. Pakai tangan dia tu. Kupas koyo. Wajib ke? Wajib di 24. Kita rekomen yang banyak beras lah. Ini ialah Blackthorn. Yang cangking, XO kita rekomen lah. Pasal banyak buah. Ini tak ada hal abang kan? Dia biji abang kan? Okey, okey. Ini biji. Nah, macam dia sebenarnya boleh buang. So, saya nak buat magic hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia Blackthorn. Mari kita rasa. Rasa dia memang menusuk kalbu. Mengeliurkan Blackthorn. RM85 satu kilo. Setahun hanya sekali merayakan makan durian tahun ini kerana Allah Ta'ala. So hari ini saya bersama dengan sahabat saya dan juga anak murid saya, hantu durian, yang dia kata tak pernah demam makan durian. Haa, inilah dia. Tunglah. Aku makan semua. So yang ni kita akan makan dua orang je. Untuk kita dua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dah nak hantar kat abang tu. Okay, yang ini ialah D24, my favourite forever. D24 ni memang paling murah senarai harga di antara buah-buah ni semua. Tapi saya memang suka D24 sejak azali. Tak tahu nak bilang macam mana. Tak tahu nak dicakap macam mana. Memang tempat so nice. So, kita chill-chill. Makan sampai siap. So
alhamdulillah kita dah kenyang makan durian. Nah, sekarang kita ngerokok dulu ya. Tapi panggil customernya masih lagi ramai gitu. Dan lihat rekan saya juga gede perutnya, kegedean macam ular sawah. Okay, jangan lupa pada yang belum makan, jemput makan durian. Best, wah, raja segala buah. Jumpa lagi di channel saya untuk video yang akan datang. Jangan lupa di subscribe. Inas Irma satu-satunya. Bye.